Oh, masa persiapan Piala Akmil besok minggu tanggal 29 itu gimana? Persiapan kita kalau prosentase sudah 90%. Nah, yang daftar sampai hari ini pun padahal brosur terus terang belum kita keluarin. Belum. Persiapan Piala Akmil besok minggu tanggal 29 itu gimana? Persiapan kita kalau prosentase sudah 90%. Nah, yang daftar sampai hari ini pun padahal brosur terus terang belum kita keluarin ya. Belum keluar itu brosur. Tapi sudah masuk di angka 80-an. 80. Oh, iya. Brosur belum keluar. Cuma sudah kita kasih kode. Terima kasih buat teman-teman untuk menyambut Piala Akmil besok. Semoga sukses untuk Piala Akmil tanggal 29. Jangan lupa catat tanggalnya 29 April. Coba kita tanya-tanya pada yang di sini. Halo, siapa Om? Kalau boleh tahu. Oh, Sinyo. Katanya di sini besok tanggal 29 April ada event ya Om? Ya, betul. Nama eventnya apa itu Om? Piala Akmil. Piala Akmil Cup. Ya, betul. Tempatnya yang enak ya Om. Wah, istimewa sekali. Istimewa. Kecamannya, tempat duduk, memenuhi syarat semua. Memanjakan kecamannya. Betul sekali ya. Ini salah satu kru dari Bintang Markas. Iya. Kita coba jalan-jalan lagi. Terima kasih ya Om. Siapa? Halo Bapak. Siapa ini Bapak? Dengan Pak Sulumat. Pak Sulumat. Ini kesini bawa apa ini Bapak? Sama Mbak Murai. Mbak Murai itu. Katanya di sini kan besok minggu depan ya. Katanya ada lomba bertajukan event Piala Akmil ya. Bapak mau kesini atau mana? Jelas saya kirim saya rumahnya sini. Oh, benar. Tempatnya sangat sejuk ya Om. Buat mungkin rekan-rekan yang pernah ke Akmil main di sini Akmil lah.
ada apa aja Om di Akmil? Banyak sekali Mas ini Mas. Tempat rekreasi. Tempat rekreasi Mas. Yang satu Mas. Sekalian sama ganteng juga. Belum pernah masuk Akmil ternyata. Akmil itu bagus di alamnya. Sungguh. Ya cocok lah buat ngajak keluarga ya. Siapa tahu ngambil bawa buru, bawa keluarga, bisa mancing, bisa lihat binatang, bisa hiburan lah di sini Mas. Ada tempat mancingnya juga di sini. Ya Mas, dengan sebelahnya tinggal mancing aja. Oh, ada apa aja di sini? Yuk? Jelas tempat pemancingan itu ada ya, seperti bonbon kecil lah Mas. Oh, bonbon kecil. Inilah ini. Ada kalau mau manah-manah, ada yang senang mungkin tantangan perang-perang. Katanya persiapan tentang katanya ada lomba lomba piala Akmil. Kita tanya persiapan katanya katanya lancar. Halo Om, dengan siapa ini Om? Tes dulu. Selamat sore ya. Pipit, sore hari ini kita bersama-sama di sini latihan rutin BNR Bintang Markas ya. Ya, antusias sekali para peserta meskipun diguyur hujan, namun juga banyak peserta hadir di sini. Kita juga di sini sedikit persiapan untuk minggu depan, tanggal 29 April. Tanggal 29 April itu ada acara apa Om di sini? Di sini akan kita gelar lomba burung berkicau bertajuk Piala Akmil. Tempatnya juga di sini ya Om. Tempatnya di sini sangat nyaman sekali untuk peserta. Tempat yang teduh, rindang, ya cocok sekali buat teman-teman kicomania untuk berlomba burung di sini. Contohnya itu tempatnya itu sejuk nyamannya gimana Om? Sekali banyak tempat-tempat fasilitas untuk teman-teman kicomania yang hadir sudah disiapkan untuk tempat-tempat berteduh, untuk tempat-tempat mempersiapkan burung-burung. Suasananya enak sekali untuk burung-burung jagoan-jagoan yang persiapan di sini. Kalau untuk keluarga ya Om, di sini tempatnya ya cukup nyaman, tenang dan banyak tempat rekreasinya ya Om. Iya, untuk keluarga juga tempatnya sangat enak karena di sini setiap hari Minggu ada Car Free Day. Wow, Car Free Day. Ini disediakan untuk Jeep off road, trail, ATV. Iya, macam-macam. Ada off road, ada pemancingan juga, ada pokoknya sangat enak sekali buat liburan buat keluarga di hari Minggu. Ya udah, makasih Om. Kita tanya-tanya sama yang lain. Oke. Okay. Ini tuh lengkap Mas Erogan. Bro. Halo. Dengan siapa ini? Ardi. Ardi. Ini persiapan tentang besok tanggal 29 April itu di sini persiapannya gimana Om? Ya, sementara sudah 90%. 90% mantep gitu ya. Mantep lah. Kalau untuk ini kan tempatnya nyaman ya Om. Semisal buat keluarga itu gimana Om? Oh, sangat cocok sekali. Sangat cocok sekali. Di sini itu dikemas untuk biar mendekat dengan rakyat. Wow. Ini persiapan yang sangat matang, hampir 90% ya. Semoga sukses buat Bintang Markas yang membuat event. Namanya event apa Om besok Om? Akmil Cup. Akmil Cup. Akmil Cup 1.